Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan bales 10 kali. Dan saya akan beberkan dimana-dimana aja dia pernah check in. Paham? Nikita Mirzani kembali menyenggol Najwa Shihab. Kali ini Nikita menyebutkan alasan Najwa tidak membalas sindirannya lantaran paham betul akan sifat dari Nikita Mirzani. Dan bukan cuma itu saja, Nikita juga mengancam Najwa akan membongkar soal di mana saja Najwa pernah melakukan check-in. Aksi Nikita Mirzani yang terus-terusan menyenggol nama Najwa Shihab di media sosial seperti tak ada habisnya. Bermula dari ketidaksetujuan Nikita dengan pernyataan Najwa soal gaya hedon kehidupan polisi. Karena tak hanya sekali ini saja Nikita menyerang Najwa, bahkan Nikita sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Najwa bukanlah seorang jurnalis. Belum lama ini bahkan Nikita Mirzani juga menanggapi komentar netizen saat live TikTok pada Senin 26 September dan membeberkan alasan soal Najwa tidak membalas sindiran dari Nikita. Baginya Najwa Shihab paham betul dengan karakter Nikita yang jika dibalas akan makin berkoar-koar. Tidak berhenti di situ saja, Nikita mengaku dan juga mengancam jika dirinya akan membeberkan soal tempat-tempat Najwa Shihab selama ini pernah melakukan check-in. Pernyataan Nikita ini seperti sambungan dari pernyataannya beberapa waktu lalu soal jurnalis yang sering keluar kota bareng dengan pejabat. Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan bales 10 kali. Dan saya akan beberkan dimana-dimana aja dia pernah check-in. Paham? Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa, saya juga ada enak banget sama dia. Males juga gitu kalau dibahas terus keenakan. Kenapa dia nggak bales atau dia nggak respon? Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan dimana-dimana aja dia pernah check-in. Paham?